KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Kaunselor Anda bersama Cikgu Azizi. Baik, hari ini Cikgu Azizi akan menjawab beberapa persoalan yang anda tujukan kepada Cikgu Azizi berkaitan tentang bagaimana untuk mengurus diri ketika PDPR. Pertama sekali, kamu kena tahu bahawa yang perlu kita sediakan sebelum kita menghadiri kelas PDPR. Yang pertama sekali adalah peralatan. Pastikan peralatan yang cukup. Peralatan ini termasuklah buku-buku, meja, kerusi, laptop ataupun handphone. Sediakan ya secukupnya dan selengkapnya untuk kita hadapi, untuk kita menghadiri kelas PDPR. Selain daripada itu, kamu kena pastikan yang mental anda berada dalam keadaan bersedia dan bebas daripada tekanan dan sebagainya. Ya, sediakan diri, pastikan diri anda cukup bersedia untuk menghadiri kelas PDPR dan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jangan bimbang kerana persediaan ini kita perlu lakukan dari masa ke semasa untuk pastikan yang anda berjaya mengikuti PDPR dengan sebaik-baiknya. Masa yang sesuai untuk kita bersedia untuk kelas PDPR adalah malam sebelum kelas PDPR itu berlaku. Bila malam, malam kita kena bersedia pada waktu malam sebelum esoknya adalah PDPR. Jadi malam tu dah bersedia dah. Dah bersedia dari segi mentalnya. Setkan di dalam minda bahawa esok kita ada kelas. Jadi kita kena tidur awal. Kena pastikan peralatan cukup pada malam tersebut. Pastikan bahawa anda sentiasa peka tentang apa yang akan berlaku esok. Jadi malam tu mungkin cikgu-cikgu dah bagi tahu dah maklumkan apa yang perlu anda sediakan pada keesokan harinya. Jadi bersedia awal malam sebelum tu dah bersedia dah. Pastikan tidur awal dan tidur secukupnya. Jangan tidur terlalu lewat dan hingga ia akan menjejaskan prestasi anda dalam pelajaran. Jadi esoknya bangun awal, kalau yang Muslim kita solat subuh dan sebagainya. Dan selepas itu kita bersenam sedikit ke, luangkan masa untuk buat aktiviti fizikal supaya apa? Supaya tubuh badan kita kekal sehat dan kekal berstamina untuk kita menghadapi kelas PDPR. Kemudian ambillah sarapan untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa segar dan sehat untuk kita menghadiri kelas PDPR. Dan pastikan kita dalam keadaan yang bersih, mandi, pakai pakaian yang bersih, nampak kemas dan sebagainya. Tempat yang sesuai untuk kita menjalani PDPR di mana? Sudah pastinya di tempat yang ada yang sesuai dan kondusif untuk kita belajar. Di manakah tempat yang kondusif? Tempat yang kondusif untuk kita belajar adalah tempat yang paling minima di paling minima gangguan. Maknanya kurang gangguan di tempat tersebut. Contohnya di dalam bilik anda ke ataupun di satu sudut yang jauh daripada gangguan-gangguan seperti apa? Gangguan seperti bunyi televisyen ataupun gangguan daripada orang lalu lalang dan sebagainya. Ya, jadi pastikan tempat ini sesuai untuk anda menjalankan aktiviti PDPR. Kerana apa? Sudah pasti anda perlu mendengar dengan baik, anda perlu mungkin perlu berinteraksi dengan guru-guru
Jadi halangan-halangan ini atau gangguan-gangguan ini boleh menjejaskan kelas PDPR anda. Yang kedua, pastikan dan elakkan tempat PDPR ini kurang kemas ataupun bersepah ataupun yang tidak selesa. Ya, pastikan bersih tempat untuk anda menjalankan aktiviti PDPR. Pastikan persekitarannya bersih dan kemas, buku tidak bersepah-sepah dan sebagainya. Kemudian pastikan anda tidak menjalani aktiviti PDPR mungkin di atas katil atau sambil baring, sambil berbaring-baring. Ya. Jadi ini akan menjejaskan proses PDPR anda. Jadi berikan tumpuan sepenuhnya, duduk dalam keadaan duduk dan pastikan anda berada di dalam di tempat yang mempunyai liputan internet yang baik. Kerana apa? Kerana gangguan internet ini akan menjejaskan aktiviti PDPR anda. Jadi kena pastikan tempat anda itu selesa dan bersih dan pastikan ia kurang ataupun elakkan daripada gangguan kebisingan dan sebagainya. Dan pastikan anda berada di tempat yang mempunyai liputan internet yang baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebenarnya di internet terdapat banyak sebenarnya bahan-bahan yang boleh kamu gunakan sebaik-baiknya untuk meneroka dan juga untuk mencari sumber-sumber pembelajaran di internet. Internet adalah satu medium yang anda boleh gunakan untuk pelbagai ilmu di sana. Kalau anda gunakan sebaik-baiknya, cikgu pasti anda akan jadi seorang pelajar yang hebat. Kerana di dalam internet ini ada pelbagai sumber. Sebagai contoh, Google Classroom. Sekiranya kamu gunakan internet Google Classroom ini dengan sebaik-baiknya, kerana di dalamnya terdapat banyak bahan-bahan pembelajaran. Sebagai contohnya, buku teks digital dan juga pembelajaran interaktif yang boleh anda gunakan dan anda gunakan sebaik-baiknya. Ya. Sekiranya bahan-bahan ini tidak anda faham ataupun terdapat beberapa persoalan, anda boleh rujuk dengan guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Juga terdapat guru-guru yang menggunakan platform YouTube dan sebagainya untuk memberi pengajaran secara atas talian. Jadi gunakan ruang ini sebaik-baiknya, rujuklah, carilah di carian Google ataupun di YouTube untuk dapatkan maklumat-maklumat tentang pembelajaran. Sudah pasti anda juga boleh berkongsi pengalaman anda dan juga boleh berinteraksi di dalam media-media sosial untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran anda. Jadi jangan bimbang kerana di internet itu mempunyai pelbagai sumber yang anda gunakan sebaik-baiknya. Ya? Dan hikmahnya, bila kita PDPR ini, kita boleh dan kita mampu untuk menggunakan internet ini secara optimum untuk kita dapat pembelajaran secara meluas. Bukan sekadar di dalam kelas kita sahaja, tapi kita boleh meneroka ke negara-negara lain yang lebih maju dengan teknologi yang maju. Jadi kita boleh menjadikannya sebagai sumber rujukan yang pastinya baik jika kita dapat menggunakannya sebaik-baiknya. Ruang kondusif bermaksud tempat yang selesa dan juga memberikan kemudahan atau ketenangan kepada seseorang. Jadi gunakan ruang pembelajar ini dengan sebaik-baiknya dan carilah ruang di sekitar rumah itu yang boleh membantu anda untuk mendapatkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di rumah secara optimum. Okay? Dan kondusif ini juga bermaksud anda tidak perlu untuk mencari
tempat yang terlalu sempurna. Cukup sekadar ia memberikan ruang secara peribadi kepada anda untuk menjalankan aktiviti PDPR anda. Selain daripada itu, elakkan daripada belajar di ruang tidur anda. Maknanya di atas katil ataupun sambil baring, sambil buka laptop dan sebagainya. Ia bukan sahaja tidak sesuai, tetapi ia juga boleh mengganggu aktiviti PDPR anda. Sebaik-baiknya ada ruang meja dan ada alat tulis dan sebagainya, dan gunakan sebaik-baiknya ruang tersebut untuk aktiviti PDPR anda. Pastikan peralatan cukup dan lengkap. Sekiranya anda stres dan PDPR ini menyebabkan anda rasa burn out ataupun tertekan dengan situasi PDPR, sememangnya ia adalah perkara normal apabila kita terlalu memikirkan tentang PDPR dan sebagainya, dan ia menyebabkan tekanan. Sudah mula rasa bosan dengan PDPR. Apabila kita merasai simptom-simptom seperti sakit kepala dan juga penat yang keterlaluan, sukar untuk tidur malam, dan ini adalah simptom yang menunjukkan bahawa anda sedang menghadapi burnout PDPR. So, bagaimana nak atasi? Ialah dengan urus masa dengan baik. Kadangkala kita rasa tertekan kerana kita tidak menguruskan masa dengan baik. Uruskan masa dengan baik, sediakan jadual dan jangan terlalu fokus kepada PDPR hingga anda melupakan aktiviti-aktiviti harian anda. Luangkan masa bersama keluarga. Bila tamat PDPR, tutuplah laptop, tutuplah handphone dan bersamalah dengan keluarga. Buat aktiviti dengan keluarga seperti mewarna ataupun buat aktiviti di luar rumah, contohnya bermain badminton di halaman rumah dan sebagainya. Dan berikan ruang juga untuk anda bersama rakan-rakan. Mungkin anda boleh saling berinteraksi dengan rakan-rakan anda di media sosial dan sebagainya. Berbual, hubungi rakan-rakan anda. Berbuallah dengan rakan-rakan, buat video call dan sebagainya dengan rakan-rakan. Dan pastinya ia akan memberikan kelegaan sedikit kepada diri anda dari sebarang tekanan. Selain daripada itu, buatlah aktiviti untuk diri sendiri. Contohnya, masak masakan kegemaran anda, makan aiskrim ke, beli makanan yang kegemaran anda dan buat sesuatu yang melegakan tekanan yang anda hadapi. Itu antara tips yang boleh cikgu berikan untuk anda kekal sejahtera secara mental. Kerana apa? Kerana apabila kita mula merasai tekanan ini dan dibimbangi, kita akan meninggalkan PDPR ini dan akan menyebabkan pembelajaran anda terjejas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kadang-kala bila kita berhadapan dengan laptop ataupun handphone dalam masa satu jam ke satu jam setengah, ia secara tidak langsung menyebabkan kita akan hilang fokus kerana kita tidak memberikan sepenuh perhatian dan kadang-kala ia juga mengganggu kesihatan anda. Jadi, anda kena pastikan bahawa anda duduk dalam keadaan yang betul. Dan apabila kita belajar di hadapan laptop, pastikan kamera laptop berada betul-betul di selari dengan mata anda supaya kedudukan anda kekal dan anda tidak akan rasa sakit belakang dan sebagainya. Kemudian pastikan anda fokus kepada apa yang cikgu ataupun guru-guru anda sedang berikan. Contohnya, sebarang aktiviti yang
guru anda buat dan berikan tumpuan yang sepenuhnya. Ya, jangan kita membuat perkara-perkara lain yang mengganggu fokus dan menyebabkan kita ketinggalan dalam pembelajaran. Selain daripada itu, kekal aktif di dalam talian. Ya, apabila guru bertanya, anda perlu respon ataupun perlu menjawab dan berikan interaksi dengan guru-guru anda. Juga dengan rakan-rakan anda. Mungkin boleh gunakan di ruangan chat untuk memberi interaksi dengan orang lain. Ia secara tidak langsung memberikan fokus kepada apa yang anda lakukan pada hari tersebut. Selain daripada itu, jika ada makanan ataupun kudapan yang boleh anda makan, makanlah. Ya, sediakan kacang ataupun kuih muih di meja belajar anda. Dan apabila anda mula hilang fokus, boleh makan dan juga boleh minum. Sudah pasti anda boleh. Kerana apa? Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pembelajaran bukan sekadar kita di dalam kelas. Pembelajaran adalah 60% ke 70% dari diri kita sendiri. Jika kita ingin berjaya, sudah pasti kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Sudah pasti kita akan ada matlamat yang ingin kita capai. Dan jika kita gunakan ruang teknologi ini sebaik-baiknya, ia akan memberikan kesan yang positif terhadap pembelajaran anda. Terokalah, di luar sana ada banyak ilmu yang boleh anda teroka. Sekiranya ya anda menghadapi masalah, anda boleh rujuk dengan guru-guru anda yang pakar. Ya, kalau tidak pun anda boleh mencari guru-guru yang hebat di luar sana yang boleh anda jadikan rujukan, yang boleh anda bertanya. Ini zaman teknologi di mana sumber itu sudah menjadi dekat dengan diri kita. Sumber pembelajaran itu sudah menjadi hampir dengan diri kita. Ia adalah antara mahu ataupun tidak mahu. Jika anda mahu, anda pasti akan berjaya. Jika anda tidak mahu, sudah pasti anda akan memberikan pelbagai alasan yang boleh menyebabkan anda tidak berjaya. So, jangan bimbang, kerana kejayaan itu pasti akan datang jika kita berusaha dan juga kita yakin dan kita positif bahawa apa yang berlaku ini mempunyai hikmahnya. Ya? Dan apa yang berlaku ini membuka satu ruang yang lain untuk kita bergerak ke hadapan. Secara keseluruhannya, apabila kita menjalani pembelajaran secara PDPR, anda perlu pastikan bahawa anda bersedia dari aspek fizikal dan juga mental. Ya? Pastikan anda kekal sihat secara mentalnya, iaitu kita bersedia secara mentalnya dan kita set dalam minda kita bahawa kita bukan bercuti tapi kita sedang belajar di rumah. Selain daripada itu, kita kena pastikan persediaan fizikal kita dari aspek bukunya, dari aspek diri kita sendiri, dan kita bersedia lebih awal untuk kita menjalani aktiviti PDPR. Jadi cikgu pasti anda pasti akan boleh dan cikgu pasti anda boleh berjaya, kerana inilah ya masanya untuk anda serlahkan kemampuan anda dalam pelajaran. Dan cikgu harap anda akan terus berjaya dan terus berjaya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kaunselor anda dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.